tidak diajarin sama ownernya udah 30 tahun lebih ya. Oke, jadi tangannya udah bukan tangan-tangan Indonesia, tangannya tangan-tangan Filipina. Oke, Bray, kita Benteng Daging udah ada seragam, ini seragam kita, terus nama-namanya kalian bisa lihat, buat sini. Tulang punggung keluarga, Cai, Rebelly Off. Sekarang kita mau nge-review, ada makanan Filipino di daerah Gading Serpong. Oke, mau tahu gimana makanannya, tempatnya, harganya? Langsung aja ikutin petualangan kita di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Oke, Bray, kita udah ada di Gading Serpong, tepatnya tuh di belakangnya apa ya? Di belakangnya Starbucks. Itu nanti kita share untuk Google Map-nya. Nah, kita sekarang Silok Plus Filipino Food Combination. Oke, ini kita jam 3, jadi mungkin ada sepi, kita lihat. Oke, nah ini tempatnya. Oke, kita langsung pesan aja. Tempatnya AC enak, nyaman, bersih. Halo, mau pesan sini bestseller apa porceta? Oh ya udah pesen. Mau yang ala kar apa yang mau paket aja nasi? Paketan. Paketan. Ya? Terus silok. Terus apa lagi ya? Ada apa lagi yang babi perbabian? Ada bu, sate pok. Sate pok. Iya. Boleh deh sate pok satu. Ala kar ya kayak? Iya ala kar. Oke. Harganya yang sate pok 99.600, isinya 8. Oke, okay. Kalau yang ini silok porceta? 82.500. 82.500, oke, okay, siap. Oke. Okay. Okay. Refill sepuasnya. Kenapa? Oh, nasinya refill sepuasnya. Jadi kalau kalian sama apa lagi? Sama teh. Oh, nasi sama teh refill sepuasnya. Oke, okay, mantap. Kalau mix? Mix apaan tuh, Bu? Oh, mie. Oh, ada mie juga. Oh, oke. Wah, yowes. Kita pakai yang silok ya. Silok itu apa, Bu? Silok itu nasi telur. Oh, nasi telur. Silok. Singkatan itu. Silok itu sinanga. Nasi ganti kalau iploknya telur. Jadi nasi telur. Oh, oke. Oke, baru tahu. Bahasa Filipin. Oh, bahasa Filipin. Jadi silok itu bahasa Filipin? Iya. Oke, nasi? Telur. Nasi telur. Sinanga itu. Sinanga itlok. Iya. Oh, oke, okay. Sinanga itlok. Silok disingkat. Oke, okay, kalau gitu ya udah kita sembari tunggu ntar kita videoin kalau boleh ya. Ciao. Di depan gue udah ada silok, silok plus porceta, dia sinanga itlog, kalau bahasa Filipinnya sinanga itlog, jadi nasi telur. Ini nasinya kalau pesan di sini free refill sepuasnya, ada juga oh nasi bawang. Ada juga bakmi, dia free refill satu. Jadi kalau kalian yang mau makan banyak, sini tempatnya nih. Nah,
Kita cobain porcetanya. Tuh full rempah-rempah. Bisa lihat, kita cobain originalnya seperti apa. Oh, daging porcetanya dari pork belly. Ini lembut. Lemaknya juga lembut. Enak dan enggak ada amis. Sama kita cobain sambelnya nih. Nah. Dagingnya lembut, bre. Ini enak. Rempah-rempahnya juga banyak, enggak pelit. Jadi berasa porcetanya. Tuh, kalian bisa lihat. Bisa di zoom. Oke, okay. Meh. Udah. Wangi nasinya, nasi bawang. Terus pocetannya, sama nih. Nah, crispy, crispy-nya kulitnya. Oh. Oh, nggak ada yang alat, kulitnya enak. Oh, ah, baik. Terus kalian juga dapat telur, telur ceplok, sama ini kayak salad acar gitu. Nah, ini. Oke. Tuh, kalian bisa lihat. Ya. Dikasih salad jadi segar. Ini resep asli Filipina. Ini ada sate. Satenya kita cobain. Potongannya kotak-kotak. Wangi. Oh. Dia lebih ke asam asin. Tapi yang lebih dominan rasanya si asamnya. Unik lah ya, unik. Dia pun dagingnya halus, serat. Mungkin ini pakai kapsim kalau nggak loin. Tahu khas dalam. Cuman kalau makan ini agak kering kalau ya. Agak kering, jadi kalian bisa jangan khawatir karena es teh tawarnya juga refill. Kita nih coba adobo. Adobo. Makanan Filipina juga. Oh, ini rasanya soft tapi nggak ada bau amis ya. Kayak apa ya? Asam tapi a bit spicy, a bit. Enak segar. Baik, kalau kalian ke sini, kalian wajib cobain porcetanya nih. Kulitnya crispy. Nih ya, aku coba makan pakai kulitnya. Tuh. Dengar nggak? Crispy-nya kedengar dong.
Ya udah, gue mau lanjutin dulu. Nah, kalau ini harganya 82.500, kalian udah bisa free refill nasi sepuasnya sampai kalian kenyang bego. Ya, udah. Begitu, kalian jangan lupa subscribe dan share video ini. Kalau kalian mau ngajak teman kalian, saudara kalian, keluarga nyobain ini, kasih tahu makanannya kayak begini. Ya, oke. Dan jangan lupa ikutin terus petualangan kita di Benteng Daging di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Oke, baik, kita udah selesai. Sekarang kita bayar. Karena kalian harus coba porcetanya. Ini salah satu yang otentik karena yang masaknya ibu ini. Ibu namanya siapa? Wida. Hah? Wida. Ibu Wida. Oke, okay, Ibu Wida diajarin sama ownernya udah 30 tahun lebih ya? Oke, okay, jadi tangannya udah bukan tangan-tangan Indonesia, tangannya tangan-tangan Filipina. Iya kan? Tangannya udah Filipina. Udah orang Filipin punya gitu. Jadi berapa, Bu? Bentar, Kak. Kalian bayar. Cobain ini ya, ntar. Oh. Oke. Okay. Kita bungkus juga. Kita dikasih. Dikasih coba ini. Tuh. Kasih coba. Pocetan lagi. Oke. Okay. 100. Nah. Oke, jadi sisi lok porceta 82.500, sate poknya 99.600, sama adobonya berapa? Adobo, itu mah, yang satu gram udah nggak itu. Oke, tapi kalau orang mau beli berapa? 150 gram, 139, 150. Oke, 139, 150. Kok harganya unik-unik, Bu? Hah? Angka hoki ya? Hah? Itu apa teksnya, Bebe? Oh, ada teksnya. Oke, makan di sini termasuk teks 10%. Oke. Udah nggak apa-apa, 10.000 aja kembalinya. Ya, oke. Okay, makasih ya, Bu, ya. Oke, okay, mari moga makin rame. Bu Wida, pamit ya. Oke. Okay. Tuh, Bu Wida. Tangan dingin Bu Wida yang ini. Tuh. Ya, Bu, ya. Oke, okay, makasih. Oke, okay, yo, makasih, Bu. Oke, okay, bye. Jadi lanjut ke next video. Ciao.